Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Andri pribadi. Sekarang kita mainkan lagi Alchemia Story. Kalau kalian lihat gua dari telepon, kalian tau lah gua kenapa gua di sini dan kalian juga udah baca judulnya kan. Jadi kita akan ngambil job baru. Cuma gua rencana nggak tahu nih mau job apa. Tapi sebentar, sebelum itu gua pengen ganti job dulu karena ini job udah maksimum banget. Kita ke job Barta ya. Enaknya job Bart adalah lu bisa pakai senjata apa aja gitu kan, yang mendukung skill lo. Sebentar, gua hapusin dulu nih. Aduh, lama Andri. Iya, bentar. Sabar, salah duelis jadi pencetnya. Nih sorry, ada suara ayam berisik banget. Karena ini pagi-pagi, jam berapa nih? Jam 5.51, udah mau jam 6 pagi. Gua ngerekam. Jadi ya, you know, ayam keluar suara. Gue bingung ngomong apa. Keluar suara dia. Jadi jadi mohon maaf kalau agak berisik di belakang. Oke, kita langsung job quest. Job apa yang akan kita ambil? Gue sebenarnya banyak banget kapak. Jujur aja, gue banyak banget kapak. Jadi gue pengen ngambil mungkin berserker. Tapi ya, gue juga pengen ngambil hero. Jadi gimana dong? Gue banyak banget pedang gede. Hero bisa. Ini sebenarnya kok kalian lihat ya, baju yang gue pakai ini adalah bajunya hero. Yang gue pakai yang lu tau lah, yang ada singanya segala macam. Ini baju hero. Hero aja kali ya. Yuk, kita coba. Oke. Banyak orang fokus ke misi dulu baru job quest, tapi gue ke job quest dulu baru misi. Karena itu nanti ngebantu lu di attack, magic defense, dan defense. Hi there, I'm Kaho from Hello Job to support your gem chain for your wonderful future. Hari ini kita akan memperkenalkan lu job hero atau pahlawan. Pahlawan selalu ya, sukses dalam bertarung. Are you sure? Mereka menyerang musuh dengan defense yang luar biasa di waktu yang bersamaan. Gaya pertama mereka luar biasa. Hero selalu berani bersama teman-teman mereka di pertempuran, oke? Okay? Untuk menjadi seorang hero, ada aspir lagi untuk mengajari lu. Yes, I have. Ini ayam di belakang gua, perasaan pengen gua cekek, tau gak lo? Pengen gua gitu. Ya udahlah, yuk kita ke Fury. Fury apa Fury gua gak tau. Fury ya, Fury. Si Fury burik kan. Dia si pon lempar kan rambutnya itu. Cih. Oh, itu lo ya. Lama udah gak bertemu ya. Lu lebih kuat sekarang daripada tadi kali gua melihat lo teh. Lu telah berlatih keras. Jadi apa yang lu ingin hari ini? Si Kahoma-hom meminta kita untuk datang sini. Oh begitu ya. Jadi lu menjadi seorang hero. What do you know about hero? Apa lu tahu tentang hero? Dengar, iya. Untuk menjadi seorang hero katanya lu perlu satu hal katanya. Apa itu? Kekuatan. Cara untuk menjadi seorang hero adalah sangat simpel. Bertemu dengan 5 warrior dan kalahkan mereka untuk menunjukkan katanya kekuatan lu, itu aja. Akan apa lagi katanya? 5 warrior ini sangat kuat dan berpengalaman. Oke. Okay. Gak akan mudah untuk mengalahkan mereka. Kita lihat aja nanti. Biasanya mudah sih. Akan tapi katanya. Apa lu masih ingin menantang diri lu? Yep, why not? Bagus. Sekarang katanya. 5 bertarung mulai. Di mana gitu. Sebentar.
Oke, okay, kita move aja kali ya pakai 50 zel. Lihat duit gua kalau lihat cuma 160.000. Ini hasil apa? Hasil naik-naikin senjata kawan-kawan. Jadi kan kemarin ada event senjata di mana dapat phantom, tahu kalian dapat enggak? Gua dapat phantom sampai semua senjata 4 elemen dapat level 100 gitu loh. Dan itu slotnya juga bagus-bagus. Slot attack, slot macam-macam. Wah, keren pokoknya. Itu gua naik-naikin itu gitu loh. Cuma ada beberapa dari hadiah itu gue pakai untuk limit break, cuy. Karena yang lainnya udah limit break 2, limit break 3 kan yang sebelumnya gue bikin. Jadi ya udahlah, aduh. Eventnya jujur sih Alchemy itu baik banget untuk masalah event. Cuma untuk masalah loto, jangan harap Alchemy Story. Lu bisa dapetnya bagus-bagus, cuy. Ya bisa dapat sih coba lo kalau itu, cuma makanya gue nggak saranin lo untuk beli gems. Gue ini saran gue ya, saran gue lo nggak usah beli gems nih. Karena apa? Untuk loto itu kan gacha ya, gacha itu kan modelnya diundi. Nah lo dapatnya juga untung-untungan gitu loh. Lebih baik lo beli kalau emang bener-bener lo misalkan oh gue pengen beli bang, pengen market transaction, lebih baik yang belinya udah pasti lo dapat kendaraan dan segala macam. Jangan loto deh. Gua saranin sih jangan loto. Saran gua, terserah lu itu. Wah, bunyi mulu nih. Si ini gua ayam gua. Ini kah? Wush. Gila, terbang. Jadi bintang dia. Oh tidak, mereka terlihat kuat ya. Siapa lu, Oi? Furi minta kami untuk datang sini. Jadi lu adalah penantang level 5 petarung, ha? Kata ya. Fight for your fight, Oi. Yes. Gua telah menunggu lu, Oi. Gus mengatakan kepada gua tentang kalian kawan-kawan. Oke. Okay. Gua pengen habisin waktu ya. Ayo kita bertarung. Let's go. Oke. Okay. Let's fight, baby. Nah, 5 petarung yang sangat kuat. Matamu meledak. Gasin lo. Mana 5 petarung yang sangat kuat? Matamu nggak ada kuat-kuatan. Wah, luar biasa. Oing, gue pikir lo akan tetap menang. Oh, ketika bertarung 5 petarung. Oke, okay. Silakan melanjutkan ya, untuk menantang para petarung itu. Tempatnya di. Oke. Okay. Pingsan dia. Oh, gue sangat lelah. Ayo, biarkan gue istirahat sebentar. Oke. Istirahat, meninggal dia ternyata. Aduh. Oke, yuk. Ya, kita lanjutkan. Ini ada Bart, ini jujur aja ya, job yang paling malas gue naikin. Priest juga malas sebenarnya gue naikin, cuma Bart tuh gila. Istilahnya apa ya, lu bisa sih pasang skill monk ke dia. Cuma nggak spar, nggak ini cuy, nggak apa namanya, nggak guna. Tetap aja lu nggak bisa melindungi teman lu walaupun ini.
Chen kan yang kita lawan. Oke. Oh, tidak teh. Mamono menyerang mereka duluan tapi ya teh. Oh, lu akhirnya datang juga. Lu adalah salah satu yang menantang 5 warrior ya kan teh? Furi yang ngasih tau gue teh. Apa lu menjadi benar-benar menjadi seorang hero teh? Itu seperti bercanda doang kedengarannya teh. Tapi gue akan mengakhiri lu di sini teh. Oke. Ya, kita mulai. Alright, Chen, I'm not scared of you. Let's go. Wow, darahnya. Ini sih gua tahu gua harus ngapain. Yap, kita harus bertahan aja, gua tahu ini. Oke. Bertahan terus berarti. Sampai dia tidur kah? Ini gimana gue nungguin terus nih. Kok lama gak tidur-tidur sih bocah. Apa gue jangan ngeluarin skill. Coba gue jangan ngeluarin skill. Oh, sudah tidur sih dia tuh. Yap. Oke. Di. Kenapa? Oh, sial deh. Itu gak mungkin kita mengalahkan gua. Ini gak mungkin. Gua akan menjadi sangat kuat banget katanya. Ya, yeah, lu sangat kuat. Tapi kita menjadi sangat kuat dari lu itu. Ah, tutup mulut lu. Pergilah di sini dan bertarung dengan warrior petarungnya. Gua belum jadi seorang menjadi seorang pecundang katanya. Dang. What are you talking about, Chen? Oke. Okay. Enggak. Saya malas ngelawan Anda. Siap selanjutnya. Oscar kah? Gua berpikir seperti itu. Enggak tahu kenapa. Pergi kau. Oh, Herman. Herman. Oh ya, gua tahu. Sorry, kuping gua gatal kawan-kawan. Oh, si Herman. Berserker dia coy. Itu kok ujung palunya gimana ya bentuknya? Saya nggak berpikir jorok, tapi jadi berpikir jorok gagal ngeliat ujung palunya itu. Oh my god. Gue besar dan kuat teh. Apa lu mau bertarung dengan gue teh? Gue gak mengakui katanya lu cukup berani katanya untuk menantang gue, tapi gue gak bisa menjamin lu akan gak terluka katanya. Itu yang ingin gue katakan pada lu juga katanya. Lu banyak omong ya katanya. Oke, datang dan serang gue, lu akan lihat. Ini suara ayam gak bisa diem, ada pistol tidak?
Oke. Okay. Fire serang. Bagus, satu kali lagi. Mantap, pada fire. Saya mendukungmu dengan musik. XP-nya itu kecil banget sih, 2300. Oh, tidak deh. Bagaimana lu bisa mengalahkan gua? Ini nggak mungkin. Baju bagus tuh nih pakai Sherman, keren juga. Tank top tapi ini. Oke. Sial. Tapi gua gak akan merendahkan tapi jangan merendahkan petarung selanjutnya teh. Terus selanjutnya benar-benar kuat teh. Bagaimana Fury dapat merekrut petarung selanjutnya teh. Gue jujur pengen bikin nanti ada kayak model pembahasan untuk setiap jobnya, mulai dari skill dan segala macam, tapi gue nggak tahu kapan. Apakah setelah selesai Alchemy Story ini atau mungkin nanti kita mix saja. Karena Dungeon Guide juga itu gue nggak jalan karena gini loh. Karena apa ya? Nih kok nggak tahu kalian sadar atau enggak, tapi XP dari dungeon itu dia dua kali lipatin. Yang gue ingat dulu Fire Cave itu sekitar 200.000 XP. Sekarang naik 400.000. Terus kayak model apa lagi ya? Oh, kayak model Abandoned Factory itu tadinya cuma 10.000 XP jadi 20.000 sekarang kan. Itu yang gue jadi bingung antara bagaimana nih gue bakal gue bikin dungeon lagi atau gimana, gue gak ngerti. Oke, kita pergi aja pakai ini kali ya. Oh, 20 zel cuy, lumayan. Oke, gak apa-apa deh. Biar cepet. Cepat, gue nggak pengen lama-lama, nggak pengen ngedit banyak, nggak pengen banyak-banyak ngedit gue hari ini, serius. Siapa selanjutnya? Astana. Oh, I see this asshole. Ah, chicken, can you shut up? I know this morning, but weh, gayanya. Si Astana La Vista, baby. Wuh. Haha, selamat datang, pahlawan. Gua adalah mau Astana. Gua akan membuat lo pedispel apa? Apa? Lu menjadi seorang hero. Juga coba sama pria yang berani. Kalau begitu ya, gua mengingat itu. Ngomong-ngomong, lu pengen menantang gua ya kan? Oke. Ayo. Apa lo ketakutan? Kalau lo pengen, lo bisa lari sekarang katanya. Tapi katanya lo gak akan menjadi seorang hero. Kawan, aduh itu. Oh, lo gak akan lari ya? Baiklah, lo akan menyesal untuk pilihan lo. Alright. Oke. Ini kok cepet banget abis ya cuy. Gila, 2 kali serang doang. Tadi sih itu cuma 3 kali serang si Herman.
Chicken, shut up. Ah, disconnect. Lu berani, lu melawan gua deh. Lu nggak buruk kali ini deh. Itu kalau ini mungkin ada ya. Gua kayak melanjutkan pertarungan dengan lu. Entar as dari sampai salah satu dari kita mati. Tapi ya teh. Tapi ini bukan waktunya. Kalau menjadi seorang hero yang sebenarnya teh. Ayo kita bertarung lagi. Gua melihat lu gua kita akan bertemu lagi ya teh. Itu dia seorang warrior yang menunggu lu ya teh. Untuk lu di Castle Town. Silakan pergi ya teh, Castle Town, kota istana. Well, bisa gue menanyakan lo sesuatu pertanyaan atau gue bisa gue bertanya dengan lo, kasih tau gue. Kenapa lo menolong untuk lima pertarungan lima pahlawan ya teh? Lima pertarung sorry. Lo gak mau? Well, gue menemukan pekerjaan untuk melakukan gini yang sebagai yang terkuat melawan yang untuk melawan di kota teh. Jadi gue menerima tawaran itu. Oh, nggak punya duit ada. Bayarannya bagus juga. Jadi, hey, jangan bertanya ke gue seperti ini, ada. Mau gembel. Pergilah dan temui warrior selanjutnya atau petarung selanjutnya. Baiklah. Gua pernah ngeliat ada titel judulnya adalah seorang Rainbow Dance. Itu apa ya? Job apa gitu yang itu. Oke, kita kemana lagi? Waduh, jauh banget lah. Move 250 enggak apa-apalah. Jauh banget gila. Perjalanan bisa sampai encok Anda gila lu. Ya oke. Okay. Yuk. Kita lawan si Udin. Siapa nih? Fury. Oh, selanjutnya si Fury. Fury si Fury McFury. Kayak nama es krim. Aduh, jadi pengen es krim gue. Ah, lu sih. Ini pakai nyebut-nyebut McFury. Oh, haha. Gila. Yang kekuatan lo deh. Lo gak bisa mengalahkan gue teh. Lo harus melatih diri lo lebih keras lagi. Maaf dalam menunggu. Gue telah melatih sama prajurit perintah negara. Lo akan menjadi lebih kuat lagi. Gue bisa merasakan your mighty spirit, oke? Okay? Kita lu punya pengalaman bertarung dan membuat lo lebih kuat. Baguslah. Ini adalah pertarungan terakhir. Tunjukkan gue kekuatan lo. Yakin kekuatan gue? Nggak mau color gue? Alright then. Good job. Oke. Okay. Kekuatan G-string gua tau enggak? G-string. Wah, gila udah mati. Baru gua mau gua buff ya kan. Tewas Fury. 3000 XP-nya. Gua kayaknya nyesek gitu loh ngeliat cuma 3000 doang XP. Apaan tuh? Tewas gurunya. Apa baik-baik aja? Jangan khawatir.
Oh, gua gak bertarung dengan lu katanya dengan 100% kekuatan gua, tapi lu mengalahkan gua. Baguslah, kawan-kawan, lu telah menang melawan 5 petarung. Inilah sertifikat untuk menjadi seorang hero. Ambil ini. Terima kasih banyak. Tapi setelah menjadi seorang hero ya, jangan malas ya. Palon dikenal sebagai pahlawan yang luar biasa ya, dengan apa tuh archive, oh, dengan kemampuan bertarung yang luar biasa juga teh. Lo kan jadi pemimpin dari pertarungan teh, dan terus lo bertarung. Gua mengerti. Arigato. Nice. Sekarang kita bisa ganti job hero, kawan-kawan. Oke, okay. I love it. Proof of hero, gems 50, lumayan kan? Lumayan dapat gems juga. Mungkin gue ganti jobnya nanti lagi aja. Jadi gue akhirin live video sampai sini. Gue belum main-main Space Marshal karena yang kemarin itu senjatanya belum dapat semua. Jadi kita akan lanjutin besok mungkin Space Marshal. Alchemy Story kapan bang dilanjutin? Kita lihat nanti lagi aja. Gue pengen naik-naikin level ini dulu gitu loh. Jadi kita lihat nanti lagi. Gue akhirin dulu ya sampai sini kawan-kawan. Makasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ohayo. Konnichiwa. Konbanwa. いつ見てるかわかんない。